Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Hari ini masuk beberapa unit ya, dan ada yang sold out ini. Tadi juga ada yang sold out W175, cuma ada di video kan. Dan ada CRF yang dari Pasuruan tadi sold out. Apa Cil? Ceh, mau kemana ini? Pengising. Hah? Pengisian. Oh, pegiar ngising-ngising. Ini kita ada juga yang lihat Vixen itu di situ. Terus ini sudah dibeli teman-teman yang ada di Pasuruan, CBR 250 yang kemarin saya posting, yang lumayan langka karena jarang motornya ya, 250 yang model mirip ke 45. Terus itu motor SM Sport baru dapat juga. Terus hari ini kita dapat Eric King perdana atau apa ya, Eric King tahun 1983. Bukan jadi-jadian ya, bukan Eric S ini. Ini King tahun 1983, Eric King perdana. Sudah modif kaki-kaki pakai aluminium. Ini cukup murah harganya, di 15.500. Shock belakang sudah tabung. Kita cek sound ya. Suratnya lengkap hidup, Rek. Lampu depan ini pakai model Baymaker. Kenapa sudah pakai racing? Ini platnya plat N. Plat sampai 2025, lampu belakang juga LED. Kita langsung cek sound ya. Boleh apa ya, Mbak? Oh, klaker. Ini tadi anu, Rek. Jebol klakernya, di test ride sama orang. Enggak kita minta ganti rugi, kita gantilah. Kita cek sound ya. Oh, enak ini, pedes suaranya ini. Bismillah. Cukup di 15.500. Mas Yes, Eric King EPN tahun biru? Tahun 94 yang biru ini ya? Ini harga berapa? 13,5. Nah, ini punya Mas Ajis harga di 13.500. Suratnya lengkap, Mas? Lengkap mati. Speedo ada. Cek sound lagi. Velgnya pakai Velg Fiction. Surat off tahun biru, off ya berapa lama? Kata ini ya. Nah, ini yang ngambil motornya showroomnya di mana, Pak? Pasuruan. Showroomnya Pasuruan, alamat di Wonorejo. Wonorejo. Iya, depan Blimbing. Depan Blimbing. Nah, ini dari kita, Rek ya. Ini dari kita. Kemarin saya pos 22 juta, tapi harganya nanti pasti selisih dikit lah. Soalnya kan kesini pakai bensin ya sampean ya. Iya. Ya enggak tahu nanti dijual 22 tetap atau lebih, terserah sampean wis. Alamatnya di mana? Pasuruan. Wonorejo, depan Blimbing Pasuruan. Pasuruan. Ya. Jual unit surat lengkap STNK BPKB ya? Iya. STN enggak? Enggak, cuma lengkap aja ya. Iya. Dan nanti kalau teman-teman daerah Pasuruan yang nonton video ini, teman-teman bisa jual unitnya ke daerah Blimbing ya? Blimbing ya, Bintang Jaya Motor. Bintang Jaya Motor. Kita juga masuk Eric S yang bahan pengaritan seperti ini. Ini murah ya kalau kayak gini. Kalau yang surat-surat lengkap hidup 12 juta, tapi kalau yang kayak gini kalian cukup di harga 6.800 sudah dapat. Tapi suratnya lengkap off. Eric S tahun 1983. Barangnya seperti apa? Jelek barangnya, banyak lecet, banyak minus. Bahkan di shock depan ini teyeng seperti ini. Tapi motor seperti ini bisa direstorasi di kami, terima bagus bisa. Cuma kita kasih tahu dulu kondisi bosoknya seperti ini ke kalian, biar kalian tahu motornya. Nih, harga 6.800. Nah, dapat motor seperti ini. Jangan tertipu dengan kamera ya, kalau kamera kelihatan bagus. Wah, SM Sport ya? Pak, SM Sportnya diambil juga, Pak? Ya, wah, diambil juga. Aduh, dua berarti, dua yang dinaikkan. Ini Ninja 250, masih harga di 25.500. Plat N Lumajang minus bekas roboh. Bisa diperbaiki? Bisa. Nih, bekas ripenan ulang.
Tapi bagus sih sebenarnya repaint ulangnya. Nih, surat lengkap hidup harga 25.500. Pajaknya terat sekali, paling. Iya. Kita cek sound ya. Lihat sini bos, tuh ada teman-teman pedagang juga. Pokoknya semakin sore full pedagang. Iki aslinya umah apa pedesan ini? Ninjanya kita ada 1, 2 dan di dalam nanti ada lagi. Untuk Ninja 250 ini harga di 25 juta. Surat lengkap hidup, plat DK Bali. Untuk motor yang ini knalpot orinya nggak ada, velg sudah direpaint putih. Dekal biru, warna asli merah. Kita cek sound juga ya. Kilometernya jalan di 60.000. Mesin masih segel, sok-sok aman. Nah, kita juga kemarin dapat motor yang langka. Mio tahun 2006. Ini yang model lama. Ini masih original, Rek. Oh. Masih ori, stripping-stripping masih ori. Nih, masih bagus sekali. Ini harganya cukup di 7.500. Surat lengkap hidup Mio tahun 2006. Ini udah nggak ori. 7 juta, Pak. Larang ya? Cuma ori, Pak. Memang ini langka, Pak. Kalian bisa dapat Mio seperti ini 7.500, tapi kalau Vixen kalian dapat di harga 10.500. Itu pun kalau sampean ke sini nanti sudah tak kasih potongan untuk bensin. Surat lengkap hidup 2016. Dari mana rumahnya sampean? Sepiturang. Sampean juga, Pak? Iya. Masuk konten YouTube ini, Pak. Nanti sampean lihat ya. Iya. YouTube Sepiturang. Bang Ari bakul terganteng yang ada di wilayah Lumajang. Oke, okay, untuk Vespa juga kita ready. Oh iya, belum kita cek sound ya. Kita cek sound dulu. Pokoknya kalau motor di sini wis. Loh, ndak urip. Ki, ndak urip ki. Tolong rim iki. Enggak bisa memang. Oh, karena lama enggak dipakai. Oh. Berarti akinya minta ganti yo. Wow, mesin halus. Tarikan juga masih lumayan. Oke, untuk kalian yang tanya Vespa Matic, kalian bisa naik motor Vespa S125 Iget tahun 2019. Motor ini plat DK Bali, beberapa part sudah di karbon. Nih. Itu stripping ya. Bukan airbrush, itu stripping. Ini harga cukup di 25 juta. Surat lengkap hidup tahun 2019. Kita cek sound. Kunci double. Kalau Vespa wajib double ya. Kilometer sudah jalan di 23. Oke. Harga di 25 juta. Ini bakul daerah Jember. Iki, wow, de kolektor. Wow, prei buat nih kan, nono pada botong bos. Kolektori rondo. Lagi itu ya? Itu. Lap A25. Oh, terus di dalam kita ada beberapa RX. Terus ada Versa. Ini ada di video di bawah ada beberapa ini. Ini juga ada. Ini harga di 12.500. Ada lecet-lecet banyak. Untuk ninjanya yang satunya ini, Rek. Nah, ini Viz harga 15 juta. Ini RX sold out. Ini Jeffcel harga di 25 juta. Basic dari Yamaha Scorpio tahun 2011. Surat lengkap hidup Park N Probolinggo. Ini 25 juta. Ninja 250cc. Tahun 2009. Plat N Lumajang. Hidup 25 juta. Sudah modif. Ada videonya di bawah juga. Ini Vespa harga di 23 juta. 150 tapi LX 150. Plat A. Plat A itu. Oke, kita lanjut keluar dulu ya.
Nah, ini bagian yang sebelah ini kita rembukan apa ya? CBR. Ya. CBR 150. 150 istimewa. Istimewa katanya. Katanya ono minus di KM 33.000. Di sana orang-orang masih naikkan motor tuh. Nah, tuh. Full. Di sana kopi. Saiki kena mucikari motor Bang Ari. Saiki lek kawasan Yoso sampai Jember Lumajang. Kena mucikari motor wis. Utang lagi Pak. Iya, bayar separuh. Tapi ya. Bayar separuh, bayar notato. Nek kono suguhane kopi nih gini beda. Yes. Bayarin bayar nota. Ojo lali so. Salat. Ojo lali mangan. Enggak mangan mati. Tawarin lagi. Tapi belum deal. Barangnya sih oke, ada rajat-rajat pemakaian. Alhamdulillah juragan Pasuruan. Apa? Nama showroomnya apa, Pak? Bintang Motor. Bintang Motor Jaya, lokasi di Jopan Limbing Wonorejo. Limbing Wonorejo. Kalau jual motor daerah Pasuruan yang lihat YouTube-ku langsung tawarno rono wis. Peda opo ae dituku ning ngono. Iya, Pak. Betul. Betul. Kalau mau beli unit juga bisa di sana. Alhamdulillah. Wis deal. CBR ya. Nah, CBR deal dibantu teman-teman. Lek kerja dhewe enggak iso rek. Di dunia iki ndak ono kerja dhewe enggak iso. Tetep bantuane teman-teman iki wis. Nah, lek sing kepengin Ryan tapi ndak kepengin tuku duit Ryan, ya maksudnya ya. Ya kepengin Ryan tapi kepengin murah, ayo. Rasa baru. Heeh. Pira baru ini? Baru ini sekitar 28. 28 sih inden. Iki, vario ya. Inden satu inden, minggu. Satu minggu. Ini tak jual di harga 27. Kilometer masih 44. 44 kilo ya ini. Masih keren sekali. SNK BBKB sudah ready ya saya. Oh, SM spotnya dibawa juga. 3 unit. Ini baru dapat sebenarnya tadi, cuma langsung dibeli, jadi nggak sampai di review. Langka ini. Kurang nganu kan? Nih yang cari GL, GL Pro Series 160 cc-nya, 150 atau 160 ya. Ini lengkap hidup, plat N Lumajang, harganya di 6.900. Sudah lengkap hidup. Sudah sore ini. Cukup sampai sini aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada unit dijual, silahkan datang ke rumah. Kalau mau cari motor juga, datang ke rumah. Sebenarnya saya ini jasa apa ya? Jasa jual beli. Oke, ini lagi santai-santai sama Mas Ajis. Ini peluncur andalan nih. Kalau ada info-info lagi, monggo merapat ke rumah. Google Map pengari motor, hati-hati akun palsu yang mengatasnamakan saya.